Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotif. Suzuki menjadi salah satu pabrikan besar asal Jepang yang telah banyak menciptakan mobil keren dengan kualitas yang terjamin. Tentunya Magenta juga sudah banyak yang tahu dong mobil-mobil Suzuki. Harganya yang bersahabat menjadikan mobil Suzuki laris manis di pasaran. Nah, di tahun ini, Suzuki juga membuat gebrakan dengan meluncurkan mobil SUV mini yang sangat unik, yaitu Suzuki Espresso. Loh, nama mobilnya kok kayak nama kopi ya, Magenters? Mobil ini pun akan dijual di Indonesia. Sudah banyak loh pecinta otomotif seperti kalian, Magenters, yang penasaran dengan mobil satu ini. Lalu bagaimana ya spesifikasi dari Suzuki Espresso ini? Dan apa saja kah kelebihan yang ada dalam mobil tersebut? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut resmi meluncur SUV mini, harga mulai 70 jutaan, versi dari Magenta Automotif. Desain eksterior yang unik dari Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ini menjadi banyak sorotan. Hal ini dikarenakan mobil ini merupakan mobil berjenis SUV dengan ukuran yang mini. Tentunya tidak banyak nih mobil seperti ini di Indonesia. Mungkin hanya Suzuki Ignis saja nih yang menjadi SUV mini terlaris di pasaran Indonesia. Suzuki Espresso hadir dengan harapan bisa sukses seperti Suzuki Ignis di pasar Indonesia. Secara dimensi, Suzuki Espresso ini pun mempunyai ukuran panjang 3.565 mm, lebarnya 1.520 mm dan tingginya 1.565 mm. Tak ketinggalan, Espresso punya wheelbase 2.380 mm. Secara proporsi, tentu tergolong cukup panjang dan punya salah satu keunggulan pada lapangnya ruang kabin. Di bagian depan dari Suzuki Espresso ini pun memberikan kesan sporty yang sangat kental. Bumper kekar dengan warna hitam dop menjadi pemandangan yang sangat keren banget nih, Magenters. Lalu terpampang dengan jelas lambang S yang menjadi lambang kebanggaan Suzuki di wajah depan mobil ini. Lampu yang berbentuk kotak besar menimbulkan kesan klasik yang sangat enak untuk dilihat. Fog lamp pun tidak ketinggalan berada di atas bumper depan mobil ini loh. Dengan adanya lampu tersebut bisa membantu penerangan saat cuaca kurang baik nih, Magenters. Selanjutnya, tarikan garis kotak mendominasi pada keseluruhan bodi yang tampak genit dengan hero color orange-nya. Dalam hal ini pun cocok nih untuk pembeli pemula khususnya para kaum muda. Gimana, Magenters? Mobil kecil mungil ini pun gak kalah keren kan dengan mobil-mobil lainnya? Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain interior yang atraktif. Mobil zaman sekarang, selain desain eksterior yang menarik, pastinya juga memiliki desain interior yang gak kalah atraktif ya, Magenters. Suzuki Espresso ini mempunyai desain interior yang cukup unik dan tidak kalah menarik untuk dibahas nih, Magenters. Jika Magenters membuka pintu, pasti langsung disambut dengan warna hitam yang ada di setiap bagian dalam Suzuki Espresso. Tentunya, hal ini menimbulkan kesan elegan di bagian interiornya. Lalu kesan atraktif juga bisa terlihat di bagian dashboard nih. Di sana terlihat speedometer yang dibalut dengan warna orange menyala, sehingga terlihat sangat terang dan juga mencolok. Ini pun menjadi salah satu daya tarik untuk para pembelinya. Espresso menganut gaya center fascia alias cluster meter ditanam tepat di tengah dashboardnya. Ditampilkan juga nih lewat bulatan besar berwarna orange atau selaras dengan body dan terbagi atas cluster meter digital di bagian atas serta layar sentuh 7 inci di bagian bawahnya. Kabin dalam mobil ini pun bisa dibilang cukup luas nih, muat untuk 4 orang sampai 5 orang penumpang, Magenters. Lalu jok yang ada di dalam mobil pun dibuat dari bahan material yang berkualitas baik, sehingga membuat nyaman para pengemudi dan penumpang yang ada di dalamnya.
Memang ya, kenyamanan pelanggan jadi prioritas utama nih bagi Suzuki Magenters. Iya iyalah, kayak aku sama kamu gitu loh, kalau udah nyaman susah deh ngelepasinya buat ke yang lain. Apa saja fitur yang ada di Suzuki Espresso ini ya? Saat ini, para pabrikan besar sudah memberikan berbagai macam fitur canggih di mobilnya. Tentunya, Suzuki juga tidak mau kalah dong. Mereka pun juga memberikan fitur canggih nih untuk menunjang para penumpang serta pengemudinya dalam berkendara. Suzuki Espresso yang masih menjadi obrolan hangat para pecinta mobil saat ini ternyata mempunyai fitur yang canggih banget, Magenters. Di dalam Suzuki Espresso ini sudah menggunakan keyless entry, head unit yang bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay atau Android Auto, door lock by speed, dan lain sebagainya. Selain itu, fitur keamanan yang ada di Suzuki Espresso pun juga cukup lengkap. Hal ini tentunya akan membuat para pelanggannya bisa melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Dimulai dengan adanya dual front airbag, rem ABS atau anti-lock braking system, rear parking sensor, front SBR, juga high speed warning system. Tentunya, berbagai macam fitur keselamatan tadi menjadi tanda bahwa mobil mini ini juga tidak kalah lengkap dengan mobil pabrikan lainnya. Memang kecelakaan tidak ada yang tahu kapan pasti terjadi. Tetapi dengan adanya fitur keamanan yang lengkap, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Tentunya Magenters tidak mau kan terkena musibah kecelakaan karena mobil kurang safety dalam melakukan perjalanan. Mesin yang gahar dan harganya sangat bersahabat. Mesin dalam mobil menjadi aset yang sangat penting. Dengan mesin yang bertenaga, kita pun akan bisa melakukan perjalanan dengan nyaman dan jauh dari masalah. Perjalanan akan menjadi tidak menyenangkan jika mesin yang ada di dalam mobil kita memiliki kualitas rendah dan juga sering rusak. Ya, nanti duitnya bukan habis jalan-jalan ya, malah habis buat betulin mesin doang nih, Magenters. Ada capek deh. Tenang, Suzuki Espresso ini pun dibekali dengan mesin yang gahar serta bertenaga banget nih, Magenters. Mobil ini pun memakai basis mesin yang sama, K10B 956cc, yang mampu menghasilkan tenaga 67 dk di 5500 rpm dan torsi maksimumnya 90 Nm yang dicapai pada putaran 3500 rpm. Untuk transmisinya juga mengusung manual 5 percepatan, sehingga tidak jauh berbeda dengan Suzuki Wagon yang terkenal di Indonesia. Dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh Suzuki Espresso, mobil ini pun dijual dengan harga yang cukup murah nih, Magenters. Satu unit Suzuki Espresso pun dibanderol dengan harga 75 juta rupiah saja. Waduh, murah meriah ya. Lalu ada tipe yang paling tinggi dari Suzuki Espresso ini dan harganya pun tidak jauh berbeda, hanya berkisar di angka 100 hingga 120 juta rupiah saja. Mobil ini pun sangat direkomendasikan banget nih buat kalian yang tinggal di perkotaan. Bodinya yang kecil bisa mengatasi masalah sempitnya lahan parkir. Lalu harganya yang murah pun bisa menjadi pertimbangan untuk kalian yang mencari mobil murah dengan kualitas terbaik. Bagaimana Magenters, tertarik untuk membeli Suzuki Espresso? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.